Hai 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 sahabat MMA Indonesia, kembali lagi di Cassandra Sport. Event Akbar baru saja dihelat dengan tajuk Event 47. Jeda yang lumayan lama tanpa event bikin penggemar MMA Indonesia rindu berat. Ingin menyaksikan pertarungan para idolanya di oktagon tentunya. Tapi malam minggu ini kerinduan itu terobati dengan digelarnya Event 47. Di mana ada title fight yang mempertemukan pemegang sabuk, yaitu Andre The Hitman, yang telah menerima tantangan dari Alpon. Berikut ulasan lengkap pertarungannya. Pertarungan title fight ini berjalan hanya satu ronde, tepatnya yaitu 2 menit, dengan kemenangan juara bertahan kita, yaitu Andre The Hitman. Title fight ini berjalan sesuai prediksi, Angga berhasil mendominasi dari awal ronde. Menit-menit awal, Alphonse langsung meluncurkan pukulan dan low kick ke arah Angga, tapi tidak berdampak signifikan. Belum genap 1 menit, Angga berhasil men-takedown Alphonse dan langsung mendapatkan mount position, yang memudahkan Angga menghujani pukulan ke muka Alphonse, dan satu elbow Angga mengena ke bagian bawah mata Alphonse yang begitu telak. Tepat tersisa 3 menit lebih 2 detik, Alphonse menyerah karena sudah tidak kuat menahan pukulan dan elbow Angga. Itulah review pertarungan Angga The Hitman melawan Alphonse yang tidak menghabiskan waktu 2 menit. Selamat buat Bang Angga, semoga bisa mendapatkan kemenangan selanjutnya. Buat Bang Alphonse, jangan menyerah, semoga cepat kembali ke oktagon. Semoga video yang disajikan oleh Cassandra Sport bisa menjadi informasi buat sahabat MMA di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar selalu mendapat pemberitahuan video baru Cassandra Sport. Sampai jumpa di video Cassandra Sport selanjutnya.